Suka tak kalau kahwin seorang lagi? Suka? Takut nak jawab. Kalau isteri dia bagi dia kahwin seorang lagi, nak tak? Nak belaka? Siapa tak nak sini? Kalau ada yang tak nak, mati pucuk. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Kita mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus. Nah, jangan di skip videonya. Kita ngaji bersama kali ini sambil ngakak bareng bersama Ustadz Azhar Idrus guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Berikan hadis soleh berkenaan dengan payung mas, iaitu bila isteri pertama membenarkan suami kahwin lagi. Harap UAI dapat jawab. Waduh. Masalah payung mas bunyi lagi, senyap dah setahun bunyi buluk. Orang duk sibuk kalimah Allah, dia main payung mas lah buluk. Tinggalan sungguh mu sekarang ni. Okey. Baik, ada dah masalah payung mah ni disebut, jawabnya tak ada. Tapi ini kinayah daripada pesanan untuk para isteri. Artinya mana-mana isteri yang suaminya redha dan suka dengan dia, dia masuk syurga. Betul tak? Yang itu sahih. Mana-mana suami yang redha dengan isteri dia, isteri itu dapat syurga. Itu sahih. Neh? Ha. Tapi bila dah masuk dalam syurga, ada tak payung? Lebih pada payung istananya, dengan singgasananya, dengan tilang mahnya, dengan katil daripada berliang. Tak, kukunya kukurang tu zamruk, kukurang. Zamruk tu. Nak jadi kalau payung berapa sen sangat ah. Bukan dapat mana dapat rupa payung, makna perkataan ulama. Nak isteri ini nak menyukakan suaminya, maka jawapan balasan isteri yang menyukakan suami, syurga atau neraka? Cik jawab. Syurga. Itulah cerita dia. Nak jadi kalau nak menyukakan suami, benda. Fungsi. Suka tak kalau kahwin seorang lagi? Suka? Takut nak jawab. Suka tak? Suka? Orang lelaki lah. Kalau isteri dia bagi dia kahwin seorang lagi, nak tak? Nak belaka? Siapa tak nak sini? Kalau ada yang tak nak, mati pucuk. Sebab nak kahwin lagi ni memang idaman, cita-cita orang lelaki-lelaki, betul tak? Sebab orang lelaki-lelaki dia suka kepada perempuan. Orang perempuan suka kepada pinggan makuk. Dia gitu dah. Sebab tu dia akhirat, Allah beri pada orang lelaki-lelaki bidadari. Orang perempuan Tuhan beri pinggang-pinggang talam-talam daripada emas. Adil tak? Adil dah. Sebab ada orang puan tanya, apa ustaz, orang lelaki dapat bidadari dan orang puan dapat bidadara ke dapat benda? Jawabnya, Allah beri kepada kita di akhirat nanti apa yang kita suka. Baik, orang perempuan bila dia tak ada suami, dia nak tak bersuami? Nak tak? Nah. Dia nak lah. Masa tu dia suka tengok lelaki. Begitu juga dengan orang lelaki-lelaki. Bila tak ada bini, dia nak tak isteri? Nak lah. Dia suka tak tengok orang puan? Suka lah. Walaupun dia tak imam. Sebab dia lelaki-lelaki. Dia balik dalam semayang tengok. Mana?
Orang laki-laki bila dia nak kepada isteri sebagai pasangan hidup, dia pun dapat. Namanya perkahwinan. Bila dia kahwin, isteri dia jadi pasangan hidup dia. Tak? Takkan jalan dengan bini sama. Ada kali suami jalan suku pergi bandar, pergi di pejabat. Walaupun dia ada dah isteri di rumah, bila dia keluar ke bandar, ke pasar, ke market, dia tengok ada orang lain, dia seronok. Seronok tak? Suka tak? Sama, walaupun dia telah ada bini. Ni hakikat orang laki-laki, jangan marah. Faham? Walaupun dia ada bini dah, dia jumpa pula jabat, oh comel ni, comel. Kenapa? Dia nak pula orang puan. Tu jenis lelaki. Tapi orang puan, bila dia dapat suami, nak bernama suami, penjaga dia, dapat ada pasangan hidup. Dia dah ada suami di rumah, dia keluar rumah, dia tengok orang lelaki suka ke, tengok pinggan makuk. Pinggan makuk lah pula. Pasal lelaki dia ada dah. Sebab tu bila mula-mula kahwin, kosong je rumah dah. Lepas tu beli pinggan melamin. Tepi warna biru muda. Hak tu kenang pulak warna pink pulak tepi. Hak ni tekor pulak. Hak ni pesing kendi pulak. Sudu saja daripada besar ni sampai besar traktor sudu. Sudu. Faham tak? Ha, dia berhenti gitu. Pasal apa? Pasal dia sudah ada suami. Dia dah cari suami lain. Kan dia ada suami dah. Dia cari dua benda. Pinggan makuk dan alat perhiasan tangan. Nak? Ha, maka dia akhirat. Allah bagi dia banyak kakak-kakak rumah. Dan gelang-gelang yang bergemerlapang, rata-rata yang bercahaya. Nah, itu adilnya Allah Ta'ala. Jadi orang laki-laki ne, dia suka kalau kahwin. Maka orang perempuan nak dapat syurga, free kabur ke suami kita kayak gini. Bang, kalau nak kahwin, sikit pun saya tak marah. Boleh orang perempuan? Ketawanya. Boleh. Bukan kata payung, istana dapat. Nah, sebab janji Nabi bagi isteri yang menyukakan hati suami ialah balasannya syurga. Nah, ha. Satu hadis mengatakan Nabi kata segala perkara baru adalah sesat. Bagaimana pula mengenai mazhab? Kerana terdapat 4 mazhab, sedangkan ia tidak ada pada zaman Nabi. Ha. Jawabnya, orang yang berkata begini, orang yang tak faham benda makna mazhab. Kenapa ada mazhab? Bila ada mazhab? Kenapa zaman Nabi tak ada mazhab? Nak? Baik. Bila Nabi ada, semua hukum daripada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi telah wafat, tinggal para sahabat yang mengendalikan hukum. Sebab tu bila zaman sahabat sebenarnya bermula mazhab. Tapi orang yang tak ada ilmu, orang jahil, dia kata zaman mazhab, mazhab 4. Menunjukkan dia jahil. Eh? Kalau dia belajar, mazhab bermula di zaman sahabat. Sebab tu kalau dia mengaji ilmu fiqh, ilmu hadis, dia akan tahu mazhab Sayyidina Umar, mazhab Sayyidina Uthman, mazhab Sayyidina Abu Bakar, mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud. Tak aja dengar pun. Mubadah, mudah ngaji. Dah. Sebab tu tengok dalam kitab-kitab mutaqaddimin, tengok dalam dalam kitab muwatak, ada pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan sahabat. Tapi kita orang awam, kita orang jahil, ini tidak makruh di kalangan kita. Kita hanya dengar Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, satu masalah saja Imam Syafi'i berkata, berkata Uthman, perkara ini membatalkan solat. Tetapi berkata Ibnu Mas'ud, tidak membatalkan solat kerana gini-gini-gini pula. Itu sebenarnya telah berlaku perselisihan, nampak, sejak di zaman sahabat. Jadi kalau kita kata mazhab itu sesat, maka termasuk sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Betul tak? Walhasilnya mazhab bukannya lain daripada Rasulullah. Ini adalah pandangan ulama-ulama untuk memudahkan kita beramal. Kenapa jadi pandangan berbeza? Pasal tidak disebut dengan jelas di dalam Quran dan hadis. Kalau sebut dengan jelas, tidak ada mazhab. Hang, yang jadi mazhab benda yang tidak jelas. Hadis yang dipertikaikan tentang sahih,
pandangan ulama' ni, dia mengatakan hadis ini dhaif, maka dia tak pakar perkataan ni. Hak ni mengatakan hadis ini hasan atau sahih, maka dia berfatwa dengan hadis ini. Jadi tak pandangan yang berbeza. Itu dah tujuannya. Nah, soalan seterusnya. Kita ada masa 28 minit 11 saat lagi. Kalau kucing saya mati, adakah dia masuk syurga? Aduh. Anak dia tanya. Ayah yang tolong bawa sini. Nek. Baik. Kucing natang ni mati masuk syurga ke tak? Anak dia tanya. Sayang sangat ke kucing kan? Memanglah kucing ni Allah jadikan sejenis binatang eksotik, binatang peliharaan yang bermain dengan orang, duduk dalam rumah. Dua jenis binatang yang main dalam rumah orang, siapa atas katil naik, iaitu kucing dan anjing. Untuk orang kafir anjing, untuk orang Islam kucing. Ada dah situ. Nah, tapi kita tak puas hati dengan kucing, nak anjing juga bila dalam rumah. Dia pelik tamak ni. Nah, untuk orang Islam ada kucing, untuk orang kafir anjing. Bukan kata tak boleh bela anjing orang Islam, tapi ada kegunaan dia. Nak jaga kebun, kita duduk rumah, kebun kita tu di dusun, dia apa dia, di apa ni, janda baik tu, kebun deriang. Takkan nak suruh anak kita tunggulah hutang, letak anjing? Boleh, boleh bela, tujuan yang betul. Nah, tak boleh bela binatang peliharaan dalam rumah. Baik. Dua-duanya orang putih ke orang, dia sayang anjing dia bela. Orang Islam pula sayang kucing dia. Kena dah dengan tempat tu. Neh, itu mana bijaknya Allah. Binatang yang boleh duduk dalam rumah orang. Neh, Allah tak buat maknanya badak sumbu duduk dalam rumah orang. Dah. Ataupun khubar bala duduk dalam rumah orang. Habis memang gobok-gobok ikan cabut habis. Nak pada langgar dia. Gajah duduk dalam bilik tidur. Allah dah buat gitu. Neh, maka sayang sangat anak dia kepada kucing. Bila kucing dia mati, dia kata kucing masuk syurga tak? Disebut oleh ulama-ulama tafsir pada menafsirkan ayat Al-Insyiqaq, binatang-binatang dibangkitkan di padang mahsyar. Neh, kemudian diadili oleh Allah supaya manusia melihat keadilan Allah. Binatang pun diadili, kemudian menjadi tanah. Masa inilah orang kafir bercita-cita menjadi tanah. Lau kuntu turaba, andainya elok kalau aku juga jadi tanah macam binatang. Tak masuk neraka. Neh, jadi tidak ada binatang yang masuk di dalam syurga menurut pendapat yang sahih. Walau bagaimanapun ada pendapat yang lemah yang mengatakan beberapa jenis binatang yang masuk di dalam syurga. Tak payah balah masalah ni. Benda khilafiyah. Dah. Nah, yang kita yakin ada banyak binatang di dalam syurga kerana disebut dalam hadis. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya ni minat main kuda. Minat ke kuda tu lah, bukan pergi kuda, kuda. Nah, dia kata, afil jannati faras, adakah di dalam syurga itu ada kuda? Nabi kata, ya, bahkan kuda tu boleh terbang pula. Nah, menunjukkan ada tak kuda dalam syurga? Ada. Sehingga daripada hadis ni lah dilukis gambar kuda-kuda terbang dalam dinding-dinding gereja. Kebanyakannya di Sepanyol. Di Sepanyol banyak dinding gereja dilukis kuda terbang. Nah, kalau di Rom, gereja-gereja banyak lukis Nabi Isa dengan Siti Maryam. Nah, kalau di Sepanyol banyak lukis gambar-gambar syurga. Nah, di antaranya kuda putih terbang. Neh, tu yang Nabi sebut dalam hadis. Kuda ada dua sayap yang boleh terbang. Jadi apa yang kita minat, binatang apa kita minat, ada. Nah, orang minat burung titik. Tahu tak burung titik? Apa tu? Oh, suara bunyi. Perkutut. Siapa duduk tengah panas. Nah, burung kata dia kata warna bunyi lain. Burung kata panah. Nah, tak faham. Jadi mu minat burung, mu masuk syurga, ada tak burung dalam syurga? Ada. Tetapi istimewa. Ada hadis yang lain, kita tengok comelnya ayang, comelnya burung. Ayang tanya balik kita, burung tanya,
nak makan. Ni dalam hadis sebut. Nak. Kita kata nak ah. Masuk lagu mana? Dia tanya balik kita. Kita boleh jawab tiga rasa. Burung pun sendiri berguling-guling, guling-guling masuk dalam kuali dan jadi makanan lalu kita makan. Allah. Nak menunjukkan ada binatang. Deh. Allah. Yang tak ada dalam syurga benda-benda hok dok comel. Benda-benda hok uduh. Kerana syurga negeri comel. Barang uduh tak ada. Nah. Patulah. Nah, orang hok dok ensem dak masuk syurga. Betul. Sebab tidak ada orang yang tidak ensem dalam syurga. Betul. Nabi pernah berjumpa dengan bonda susunya. Ketika akhir hayat bonda dia. Uzur dah. Nabi ni gurah. Nabi buat kelakar. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Menangis ibu susu dia. Pasal ibu susu dia salah faham. Ingat ke orang tua tak ada cang masuk syurga. Maksud Nabi orang tua bila masuk syurga jadi muda. Mana ada tak orang tua dalam syurga? Tak ada lah. Neh? Orang cacat tak ada dalam syurga. Walaupun dia tak ada kaki, masuk syurga cukup dua kaki. Neh? Orang hitam tak ada dalam syurga. Neh? Orang yang tak ada belaka, orang yang tidak cukup sifat, orang tak sependang sebagai. Orang yang tengok tak lawa tak ada. Neh? Masya-Allah. Orang puan 17 tahun. Orang lelaki 30. Macam hamba ni. Neh? Kenapa Tuhan buat orang puan 17? Sebab 17 mengikut maknanya sel-sel dalam tubuh dia, masa itulah dia paling berkembang sekali. Allah. Sebab tu muka dia berketah malek. Tak percaya kita balik kat pergi tengok album bini kita masa dia tekatan 5. Betul tak? Tengok muka dia masa dia form 5. Ho, tome bini kita. Tengok le ni. Allah. Ha? Maka Tuhan buat 17 tahun dalam syurga tidak bertambah dah. Nah, ha tu. Allah. Ketengah semayang arak terbuka napak kaki batal dah. Ke kena mayang semula? Jawabnya tutup dengan segera tidak batal. Bukan kata kaki, napak arak banyak pun tak batal. Neh, dia bangun tayar awal cepat daripada orang. Tadi kilah kain buat lebih kurang underwear tak pakai. Bila bangun, dia bangun kain dia masih tayar awal. Bila dia bangun, dia berasa sejuk. Dia pun tengok Angry Bird. Dia pun duduk balik. Dia pakai cepat-cepat tak batal, dimaaf pada syarak. Neh, pasal apa? Dia pakai ditutup dengan segera. Yang batalnya dia biar dulu. Dak baik dia berabi patih hok biarlah. Lanyang-lanyanglah berabi patih hok dulu. Faham tak? Ah tu batal. Ha. Aduh. Dak kadang-kadang berlaku ni. Benda ni berlaku di rumah. Nah, neh, anak. Biasanya anak 3 tahun ke bawah. Yang 30 tahun jarang buat. 3 tahun ke bawah memang dia memang Power Ranger sungguh budak-budak. Mak dia semayang. Nah, dia mari duduk belakang, dia akak kain. Mak dia tengah sujud. Jang-jang-jang. Mak dia pun tutup gitu. Dengan cepat, tak batal. Walaupun nampak kedua-dua belah. Dan look pilu. Faham tak? Ha. Aduh. Allah. Adakah bida'ah yang baik? Padahal tidak disebut di dalam Quran. Bida'ah. Bida'atu ma laisa lahu misalun fi zamanin nabi. Benda yang tidak ada contoh berlaku dibuat oleh Nabi pada zamannya. Baik, bila kita buat sekarang, ada tak contoh Nabi buat? Tak ada. Itu dikatakan bida'ah. Ada tak Nabi mengajar dulu? Dulu ada tak Nabi mengajar agama? Ada, maka bila mengajar agama bukan bida'ah kerana ada Nabi buat. Mengajar agama guna mikrofon, Nabi guna tak dulu? Tak. Tak, maka mikrofon adalah bida'ah. Tapi ada tak larangan dalam hadis atau ayat Quran menggunakan mikrofon? Ada tak? Tak. Maka bida'ah ini tidak dilarang.
Bid'ah yang ada larangan, bid'ah itu dilarang. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys, sampai batuk-batuk ya, kelakar betul lah pembahasan kali ini ya. Poligami itu ya kan, banyak lagi ya kan yang disebutkan dari Ustaz bab daripada soalan-soalan lawak itu tadi kan. Alhamdulillah kita dapat ilmu ya kan, bahwasanya di surga itu tidak ada orang jelek, semuanya orang baik, semuanya orang bagus, orang ganteng, orang cantik. Dan di surga juga ada hewan-hewan yang spesial seperti itu ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz Azhar Idrus yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, nasihat kepada kita, sehingga kita faham akan ilmu ya, berkenaan dengan empat madhab juga tadi ya kan. Kalau kita tak tanya kepada Ustaz Azhar Idrus, kita tak tahu tuh macam mana kan madhab daripada Abu Bakar, madhab daripada Umar, Utsman, Ali, ya kan, Aisyah dan lain sebagainya. Dan Masya Allah ketika kita mendengarkan ceramah Ustaz Azhar Idrus ini, kita mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan seperti itu. Masya Allah. Itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.